Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa zinna 'ilma ya rabbil alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Malam ni kita sambung lagi kuliah kita kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan, masih lagi berkenaan dengan zakat. Bab pada malam ni, babun fil kafafi wal qana'ah. Ini bab merasa cukup ataupun tidak mencari yang lebih, dan juga qana'ah, mana ambil yang secukupnya. Mana harta itu sewajarnya seseorang itu mengambil dengan kadar yang mencukupi, dan dia naklah rasa puas hatilah, qana'ah, rasa cukup, rasa padat. Maknanya nanti ke dia nak balik ke akhirat. Hadis 628. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah marzuk ala Muhammadin quta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, baginda berdoa, ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarga Muhammad itu qut, maknanya apa yang mencukupi, apa yang mengenyangkan, apa yang dapat membina tubuhlah, apa yang dapat menyempurnakan hajat. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berdoa sebagai nabi, sebagai seorang rasul, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Dan dalam doa ni menggambarkan sifat ataupun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam doa Nabi tu kita boleh gambarkan sirah Nabi. Kita boleh baca, kita boleh faham sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui doa-doa dia. Jadi di sini bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ni dalam bab minta rezeki, mana baginda minta diberikan kepada keluarga dia qut. Qut ni asalnya makanan yang mengenyangkan lah, mana makanan yang berzak, makanan yang dapat menghilangkan lapar. Berkata wa ilaknalin talutuk, dah. Maknanya makanan yang dapat mengenyangkan, dapat membekalkan keperluan-keperluan vitamin ke, protein ke, karbohidrat ke untuk tubuh kita. Itu makna kut. Maknanya dengan makan ni ilalah lapar. Ilalah lapar, dan khan ini seolah-olah sudah mencukupi dah bagi dia tu, bagi keluarga Nabi. Maknanya tidaklah kata siapa jeluk tu lebih dah tu, ataupun ada makanan tetapi benda yang tidak mengenyangkan. Kalau zaman ni tak kenyang dengan setengah-setengah benda tu, kalau dia duduk suhu apa semua tu dah bukan kenyang pun. Ataupun nak kenyang ni tak nanti habis pitih banyak tu. Dak kita kata nasi laut pak yas buku. Kenyang dah tu. Tak nanti ko capung donat dua butir pula. Dak, teh tarik pula. Cukup dah tu. Lebih dah tu. Dak. Nasi sebuku air secawan. Ada. Tambah donat pula kak.
Dah betih dah. Kena beringat. Lama ke apa-apa jua aku mau kita pula. Ana bergantunglah kepada keadaan seseorang tu. Tapi kita ayat ni harus segi kaedah. Kut. Maknanya benda yang mencukupi. jadi ini menggambarkan kepada kita. Mana kalau kata kut ni mana mengenyakan. Mana yang ada makin ni. Mana tidak kelaparan. Ada makanan, tidak lapar, tidak sampai meminta-minta daripada orang lain. Dan ada makanan dan tidak lebihlah, tidak sampai membazi. Jadi kita boleh nampak di sini Nabi SAW nak nyata bagi anak cucu dia ni, bagi keluarga dia ni, apa yang memadai bagi mereka adalah ada makanan yang dapat elok daripada kelaparan. Dan tidaklah kata terlebih pula sampai so'ah kenyek. Ini maknanya zuhud lah. Zuhud maknanya tidak berhajat lebih daripada apa yang perlu. Dan tidaklah kata tak ada daripada apa yang perlu. Tengah-tengah. Inilah hak Allah Ta'ala nak ya. Wa kana baina dhalika qawama. Maknanya kena sedar-sedar. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Orang yang hamba Allah ni bila mana mereka membelanjakan, mereka tidak boros dan tidak kikir, tidak kedeku. Maknanya sedang molek. Jadi hendaknya kepada keluarga Nabi ni dia ada zuhud. Maknanya tidak kata mewah. Sebab apa? Sebab apa yang Allah SWT janjikan di akhirat nanti itu lebih baik lagi. Padat dah. Untuk kehidupan dunia ni. Sekadar mencukupi. Dan inilah, ini tidaklah bermaksud tak boleh nak simpan. Mana kalau kita ada hal lebih, kita boleh simpan. Nabi SAW sendiri, pernah satu masa, dia ada bekal simpan makanan untuk isteri dia, keluarga dia ni untuk setahun. Ada dah makan setahun. Tak kosak. Jadi dalam tempoh tu, tak payah nak fikir sangat lah. Tak payah nak gomoh sangat kerja. Mana kita pun boleh juga. Kita kerja gomoh lah kita kata 3 bulan. Lepas tu ada untuk 7 bulan, 5 bulan tu kita boleh slow sikit. Tidak kata 8 jam sepanjang tahun tak. Ada hak kita kerja 8 jam sepanjang 8 jam dalam tempoh 5-6 bulan. Masuk bulan 12, bulan 11, bulan 12 juga kita tak kerja manalah, tak sungguh mana, ataupun kita spek kita kerja bersungguh-sungguh boleh pitih tu, masuk bulan puasa kita relax, mana kita boleh tumpu pada ibadat, kita nak pergi ngaji tafsir kau gapo-gapo ada kesempatan, tak perlu sibuk. Tapi kita terbalik, macam pitih bulan puasa tu boleh makan setahun. Dan di sini juga kita boleh nampak Nabi SAW ni dia nak anak cucu dia lagu ni lah. Jadi apa yang Allah, apa yang Nabi nak untuk cucu dia, keluarga dia, itu jugalah Nabi SAW nak kepada umat dia. Mana tidak kata rakus, tomok kepada dunia. Mana cari tu pada-pada. Kalau ada lebih, infak fi sabilillah. Kalau tak ada, cari kerja. Bila cukup, slow sikit, relax. jadi dalam doa ni Nabi SAW minta keselamatan daripada bahaya kaya dan bahaya fakir serentak. Maknanya kita minta perlindungan dari Allah SWT untuk kedua-duanya sekali. Sebab kaya pun dia ada mudarat dia, ada manfaat dia. Fakir tak ada piti pun ada mudarat juga. Hamalnya sederhana. Sudah. Dan sifat keluarga Nabi ni inilah hak sepatutnya. Maknanya kalau orang tu mendakwa dia keluarga Nabi, anak cucu Nabi, dah. Kalau hak tulis, hak hakiki kan, dia kena ada sifat ni, zuhud. Zuhud berpada dengan apa yang ada, tidak kata lebih-lebih bermewah, atau ciri keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kita pergi kepada hadis berikut, babu i'ta iman sa'ala bifuhsin wa ghilzah. Ini bab memberikan kepada orang yang meminta dengan cara ya celupa kita kata dan kasar. Maknanya ini pernah berlaku kepada Nabi dan macam mana kepada kita nak buat teladan. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun qalizul hashiyah فأدركه أعربي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به هاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. Kata Anas bin Malik, pernah aku berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang naik tayang dia jalan-jalan, tayang naik kuda-kuda, bagal-bagal, keldai-keldai ada waktu-waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memakai selimut ataupun selendang daripada Najran. Daripada Najran. Najran ni satu apa kawasan yang berada di antara Mekah dengan Yaman. Najran. Ghalizul hasyiah, tepi dia tu kerah, kasar. Tepi kasar tu biasa ke? Okay? Tepat orang kata tepat nak mati benar ke gapo? Dak. Kalau kita kat tempat zigzag tu, orang jahit tu tempat zigzag tak, tepi tu dia ke kain tu panjang gitu, hak tepi ni dia memang kilat tu ataupun orang tenung tu dia mati lalu. Mana tak payah kita nak pergi zigzag lah, dia mati molek dah. Jadi hak tepi tu kasar, kasar seperti kapal kat kita hak bawah tu lah. Kita hak teknologi moden ni super je, hak tepi tu pun tak kalah kasar mana. Jadi tepi tu kasar. Jadi seorang badui terserempak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa paruk dengan Nabi, dia pun senjuh. Kain selendang Nabi senjuh. Tarik Nabi. Sehingga kata Anas bin Malik, aku melihat di permukaan leher Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia ada bekah tu. Orang panggil birak ke merah tu lah. Bilu dak? Bilu ke apa? Bilu tu biru. Dak. Hak merah ni. Mana kalau orang hak jenis kulit cerah kak, dia garu-garu pun hak nampak dah merah dia tu. Mana bila ditarik ridak Nabi tadi, kain selimut Nabi tu senjoh tu bekah merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad atharat bihi, ada bekas menyebabkan tarikan tadi hujung ridak ia kasar tadi memberi bekas kepada leher Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tariknya, kerana kuatnya tarikan tadi. Kemudian dia pun kata murli, berilah kepada aku harta Allah yang ada pada engkau. Mana gapo? Seolah-olah badui itu nak kata harta yang ada padamu tu bukan harta kamu, bukan harta ayah kamu, harta Allah. Jadi bila harta Allah, oh sini lah. Supaya kita kata pada KJL lah. Dah. KJL pemimpin. Bukan hak dia. Oh kita bayar cukai atau awak marilah. Harta kita bayar cukai kena, ataupun hasil khazanah gapo semua tu dari bumi Allah SWT, kekayaan itu bumi daripada bumi Allah Taala, awak mai kepada rakyat. Jadi badui ni kata harta Allah Taala yang ada pada kamu tu awak bagi ke aku, bukan harta kamu. Dalam riwayat ada menyebutkan
bukan harta kamu, bukan harta ayah kamu. Mana kamu pegang dah. Kasar tu eh. Dah, kasar tu membelah. Pada hakikatnya harta bukan harta Nabi pun, harta Allah. Sebab zakat ke? Okay? Zakat. Nabi tak makan harta zakat. Sedekah Nabi tak makan. Wa innama anal qasim. Hadis kita baca sebelum pada ni, aku hanya membahagikan. Jadi memanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia membahagikan, tapi kita kena kecek molek. Supaya tukar sapulah, memang kerja dia tukar sapu. Tapi bukan nak bukan jadi boleh pula pada kita tahu siapa depan dia, dia pergi sapu. Salah tu, tak kena tu, eh. Itu menyusahkan orang. Kita ni ada tu siapa boleh tu siapalah. Tak boleh kata kerja PKB dah nak buat apa lagi dah. Jadi kita kena memanglah dia tu tugas dia. Memanglah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembahagi harta, harta itu bukan harta dia. Tapi kena berakhlak, kena kecek molek. Jadi kita pun lagu tu jugalah. Kita kena faham kedudukan seorang. Dah. Kita kata dia tu ayah kita. Dah ayah wajib binafkah lah. Ayah wajib binafkah kamu. Kau tahu dosa. Kasar gitu. Dah. Memanglah dia wajib bagi sedekah apa bagi nafkah pada kita. Duit belanja untuk kita, tapi cara tu. Cara. Jadi kena faham. Hakikat seseorang tu lagu mana dan cara nak dapat tu kena pandai. Kena ada saluran. Kena ada saluran. Nak dapat bantuan go to kogo ni ko, dia kena learn isi borak. Kita pergi ngepek, kita pergi majlis minta. Minta bantuan, pelajaran, bantuan zakat ke apa dak. Kita nak ni hak kita ni, kita layak ni, dak. Dia mesti kata isi borak. Dak. Ambil cek tengulu. Awak payah. Awak payah. Tu memang saluran dia. Sebab apa? Sebab nak buktilah, nak pengesahan bahawa orang ni layak dapat. Dah, nak wicu mak mana? Nak tengok sebab ramai orang minta ni. Dah, orang minta ni macam-macam. Jadi walaupun memang harta tu harta zakat, tetapi nak dapat tu dia kena ada prosedur dia. Kena isi borak, kena cok go tu go jumpa orang tu jumpa orang ni. Lagu tu. Kalau amai cara badui ni, kat badui ni mana dia reti? Badui hak tahunya perung tu. Patu hak pandai. Hak benda-benda lain dia tak pandai. Jadi jadi kita kena orang hak hadharah. Dia kena kehidupan kita ni dia ada dua. Hadharah dengan badawah. Kalau kita baca kitab Ibn Khaldun tu, Muqaddimah Ibn Khaldun tu, dia membahagikan masyarakat ni kepada dua. Hadharah dengan badawah. Badawah ni hak jakung, hak kampung. Hak tak ada tamadun, hak kecek muda-muda, buat gapo pun muda-muda. Dia kira hak turun-temurun dia lagu tu. Ada pun orang hadharah ni, orang hak bertamadun ni, hadhari itulah. Orang yang ada ilmu, ada akhlak. Tahu pembahagian tugas, ada keutamaan dah menggunakan teknologi, ada pentadbiran, ada ekonomi apa semua. Tu orang hadharah, orang yang bertamadun. Orang ada peradaban macam mana. Jadi main buah badui ni gak Nabi ya kecek kasar lagu ni. Tapi Nabi ni akhlak dia, Nabi paling tengok orang badui dah Nabi suka. Maknanya kena faham lah. Kena faham keadaan. Jadi kadang-kadang pun kita kan orang terbolah bawa kereta. Tak, kita pergi Kuala Lumpur dah. Orang terbolah bawa kereta. Kata podio dah. Pung, kita tengok pelik Kelantan. Tak pelik. Jadi gitu. Orang tengok pelik Kelantan. Patut pun. Jadi kita semua senyum saja. Oya-oya kecek pun bau budu. Tak, bau budu patut pun. Jadi orang boleh cek tu kita lagu ni, pembawa lagu ni. Jadi tak boleh lah. Maknanya di sini Nabi SAW paling tengok orang badui, patut lah. Jadi tak kata apa, jadi Nabi memaafkan. Nabi wa ta'ahira. Maknanya benda tu tak buh dari hati. Dia kata sombak.
Sombak tu keli kat ngamuk kau bini ke apa semua. Eh, tak beres di pejabat, pergi rembah rumah pula. Ha, tu masalah. Jadi sebab itulah dia kena kadang-kadang kita ni tahu dah orang tu jenis terbolang. Orang tu jenis pesing, pongoh ke apa semua. Kita tengok dia, tak boleh layar dia. Eh, kalau layar, tak pupah kita. Sebab itulah kehidupan Nabi ni simple. Maknanya dia boleh sesah. Orang tak cerdik ni, Nabi senyum je. Tak. Nabi senyum. Kalau Nabi syarah, tak sekirah pula dia. Tak padah lah. Yeah. Demon ni tak leh ni. Tak sekirah. Payah ni sebab apa? Dia tu kasar. Jenis kasar. Jenis jakum. Jadi lock dia lah. Walau bagaimanapun Nabi SAW thumma amarallahu bi'ata'in. Nabi perintah supaya diberikan bahagia dia tu. Wilah. kata wa'ubak. Wilah. Hak dia nak tu. Kemudian di sini selain daripada ada dalam bab zakat, bab pembahagian ni, maknanya sabar, maknanya sikap, sikap Nabi ni, Nabi sebagai yang menjaga harta zakat ni, mana Nabi dia apa, layak dengan baik lah, berakhlak, Nabi bersabar. Jadi orang ni walaupun dia kasar tetap dapat bahagia dia. Bukan kata disebabkan kamu kasar keras dengan Nabi ni dah, kamu tak layak dapat. Kalau jabat zakat buat lagu ni, tak. Dia mau kasar ni kawan ni, kawan dalam hati dia lah. Ya kakak ni, tak. Napuk mari pongoh-pongoh ni tak. Siap lah. Kawan tu mari pula, tanya bantu dia lagu mana dulu ke tak. Isi boreh mula, boreh hilang. Isi boreh mula. Kena main dia tu. Kena main tu sebab apa? Sebab kasar. Jadi orang pegawai yang bertugas ni, dah. Jangan buat heran sangat lah. Itu naik kewajipan. Jangan wilai boreh tu. Maknanya kalau dia sekalipun dia main yang kasar, nampak tak apa jadi sepuluh orang tak sekolah, dia kena adil. Sebab Nabi di sini adil. Nabi memaafkan. Jadi kasar dia tu tidaklah menafikan tanggungjawab kita. Kita kena buat kerja kita. Kemudian dalam hadis ni juga dah, kita dapat faham cara Nabi SAW pakai ridak ni. Nabi sakut ridak kain sebar ni dah. Nabi teratas. Nabi teratas. Sebab itulah badui itu mari senjuh suruh bekah di leher Nabi. Sebab Nabi pakai gin ni. Pakai gin itu jual dia tak suwi sejuk lah. Kita tak sehingga suruh panas sikit. Tutup. Sebab apa? Sebab udara tu dia tak ada masuk dalam baju kita. Jadi bila pakai tu jadi panas. Itu cara pakai ridak. Tak sebenarnya lah. Tak di leher. Gak nak pakai horn ni, dia kena tengok musim lah. Musim panas. Tak. Orang tak pakai. Mesti sejuk. Tak di apa, di tekuk kita tu. Tu sunnah jugalah. Sunnah, orang panggil sunnah tu sunnah itiba' suri. Maknanya kita ikut perjalanan Nabi. Maknanya cara Nabi memakai, kita turut juga. Boleh. Maknanya kita pakai, tu pakai tu sendiri. Dia tak ada gapa, tak boleh pahala. Sebab nak menghilangkan sejuk ni biasa. Tutup Arab pun lagu tu juga. Tapi bila kita ingat Nabi ada buat juga, kita buat. Itu dia panggil itibak suri. Barulah ada pahala. Sebab kita kata makan tamah lah, makan tamah. Tamah ni siapa-siapa pun makan. California pun ada orang tamah. Tak. Tapi kita makan kau gapo kau, kena tahu itu sebahagian daripada hak Nabi ada buat. Dan kita cuba niat tu seperti Nabi, boleh pahala. Itu dipanggil itibak suri. Kita ikut perjalanan Nabi. Walaupun itu bukan sebahagian daripada syariat. Mana kita terikat? Tidak. Kita tidak terikat. Tapi bila kita buat, kena ada niat tadi. Itu panggil itibak suri. Maknanya hak Nabi makan, hak Nabi minum, hak Nabi naik, hak Nabi jalan, cara lagi mana. Itu tidak mengikat kita. Maknanya, kalau tak turut, jadi sesak. Tak. Cuma kalau kita nak turut, boleh pahala. Dengan niat tadi. Itu panggil itibak suri. Ikut cara perjalanan Nabi SAW.
Jadi tu asal cara pemakaian ridak. Kita letak sakut sini. Sakut di leher tu. Tu asalnya. Adapun ni style sakut bahu saja tu, wallahu alam lah. Kemudian hadis berikut. Hadis Al-Miswar Ibn Makhramah radhiyallahu anhu qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbiyah wa lam yu'ti makhramata minha shay'a faqala makhramah ya bunay intaliq bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fantalaqtu ma'ah faqala udkhul fad' fad'uhu faqala udkhul fad'uhu li qala fad'utuhu lahu fakharaja ilayhi wa alayhi qaba'un minha faqala qaba'na hadha laka qala fanazara ilayhi faqala radiya makhramah. Hadis cerita Makhramah ni, hadis cerita daripada Miswa bin Makhramah. Miswa bin Makhramah ni dia cerita perihal ayah dia. Nabi SAW membahagikan aqbiyah. Aqbiyah ni jamak pada qabak. Qabak ni sejenis pakaian ia sempit lah. Ia terkenal di kalangan orang ajam. Ataupun sejenis pakaian yang dipakai hak lapis kedua tu. Macam jaket ke gapo ke. Ia lapis dua. Hak dalam ada dah. Lepas tu ada selapis lagi. Ini bagai jangok lah. Jadi Nabi bagi. Makhramah tak dapat. Tak sedap hati dia. Bukan dia ni Nabi tak wik kita ni. Dia pun kata. Dia pun kata pada Miswar. Mari kita pergi. Tak boleh ni. Kena pergi jumpa Nabi. Mari kita pergi bertemu dengan Rasulullah SAW. Aku pun pergilah. Walaupun dia pahal orang tua dia ni jenis gini kan. Dia layak lah, dia main angin tua. Jangan dia letak angin orang tua ni. Dah, kena segar angin dia. Jadi Makhramah ni kata, Makhramah kata, mu masuk panggil dia. Mana masuk masjid lah. Panggil dia jumpa dengan aku. Kasar ke tu dah, panggil dia jumpa. Nabi ni ketua Madinah ni. Ketua Madinah. Raja lah kalau orang lain kalau di Habsyah, di Farsi, di Rom, raja dah. Tapi Nabi ni biasa. Panggil dia jumpa ni aku. Fada'autu lahu. Aku pun panggillah Nabi bertemu dengan Makhramah. Maka Nabi SAW keluar dah. Bersama dengan qabak tadi, baju tadi. Nabi berkata, ada ni kita simpan untuk demo ni, jangan dibimbang. Khabakna hadha laka, ada ni kami simpan. Kitanya ingat demo. Maknanya pemimpin ni dia kena faham lah, di kalangan rakyat-rakyat dia ni ada ni hak jenis, jenis hak berkandak, hak jenis kena jaga angin dia ni, kena ambil kira. Tinggi darjat setara mana kita pun, contohlah kita pemimpin kita. Kalau masuk kapun tu gak ada orang tua tu, dak pesen dia gitu, kita kena ambil perhatianlah. Kalau kita siapa, contohlah kita ni tak okey apa kita kita ni apa biasa pernah jadi tak okey pada satu tempat. Dak. Pernah jadi tak okey di Jerantuk ke? Dak. Kita duduk Kelantan dah. Habis lagi Jerantuk gak carilah orang tu. Tanya mata tanya khabar, jumpa mata. Bukan kata awak tak tahu dah. Maknanya kena tahu, kena pandai juga mayangi rakyat ni. Jadi Nabi SAW pahal ni jiwa Makhramah ni. Qala fanazara ilaihi, jadi kata Miswar, Makhramah tu tengok dia belak. Faqala radiya Makhramah, puas hati Makhramah, puas hati boleh. Mana hak dia nak tu, dia dapat. Berehlah. Kemudian babu i'ta' iman yukhafu ala imanih. Ini bab pemberian untuk orang yang dibimbangi imannya. Maknanya
dalam sebuah masyarakat ataupun di sebuah tempat tu kena jaga setengah orang ni. Kalau tak bui, dah. Kalau tak ada habuan bahagia untuk dia, hadiah untuk dia, berona. Dia berpaling tak ada, boleh menyebabkan murtad. Ada ni, eh. Hadis Sa'd bin Abi Waqqas qala a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahta wa ana jalisun fihim. Qala fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum rajulan lam yu'tihi wa huwa a'jamuhum ilayya. Faqumtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasarartuhu faqultu ma laka an fulan. Wallahi inni la'urahu mu'mina. أو قال قال أو مسلمة قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلمه فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلمة قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلمه فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلمة فقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. Riwayat daripada Abu Sa'id, riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya Nabi SAW memberikan pembahagia kepada satu kumpulan, kumpulan orang ni rahta, maknanya kumpulan ni dia tak sampai 10 lah. Pemimpin-pemimpin ni tak sampai 10. Aku duduk bersama dengan mereka. Nabi SAW dia bagi tu tak wis orang ni. Nabi tak bagi kepada seorang ni, padahal orang tu aku paling suka. Maknanya kalau tengok dari segi juru, kalau Nabi tak bui ni lah sepatutnya Nabi bagi. Mana hak bagi tu tidak berapa juru berbanding dengan hak ni. Aku pun pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisik, bapa tak ui kepada si fulan tu. Aku serah demi Allah dia ni orang mukmin. Nabi kata, kau Islam ke? Takut Islam aja. Tak siapa mukmin lagi, takut Islam saja. Maknanya kita hak tengok ni jangan cepatlah nak buat keputusan. Dengan bagi darjat lebih-lebih. Oh dia wali tu. Tengok tu, dia wali tu tak. Mana jangan cepat puji lebih-lebih. Maknanya bui hak biasa standard muslim. Dia orang beri orang Islam, orang mukmin ke. Kita tanya kata dia tu wali tu. Wali Allah. Kita bui hak sekadar ya. Sebab hak batin tu Allah Taala lebih mengetahui. Tapi janganlah pula kita kata dia tu munafik. Tak boleh lah lagu tu. Mana kita bagi hak umum lah, umum. Jadi Nabi kata, takut-takut muslim je. Maknanya kamu lebih-lebih pula. Aku pun terdiam seketika. Tapi aku tak boleh ni. Suma ghalabani ma'alamu fihi. Aku hak tahu ni tak boleh ni. Tak boleh ni, kena betul Nabi ni. Kena ayat molek lah Nabi ni. Kena wui juga pada orang ni. Aku pun kata pada Rasulullah, apa tak wui pada si fulan tu. Aku serah dia orang mukmin. Nabi kata, takut muslim je. Aku pun dia. Sebab tadi juga lah. Tolik ni. Nak ayat juga pada Nabi, aku tahu ni. Aku pun kata, wahai Rasulullah, apa tak wui pada si fulan. Aku serah dia orang mukmin. Nabi kata, takut dia Islam je. Dah berapa kali saat ada ayat lagu ni dah. Macam nak balas dalam riwayat lain. Aqitalun Sa'd. Mana balas ni aku kau saat Nabi tanya. Maknanya dia tak berhati ni. Dia main ikut hak pengetahuan dia, mengikut kaedah dia. Sedangkan Nabi ni ada kaedah dia nak bagi ni. Sebab bui ni bukan tanda mulia. Maknanya bui tu tak suduk dia. Selagi tak bui, selagi tu dia duduk gagal. Jadi kalau bui tu senyap, tak apa. Dia ada jenis dalam masyarakat ni, orang jenis lagu ni. Kalau orang lain dapat, dia tak dapat, gagal. Kalau dia dapat, orang yang tak dapat menyuhu. Jadi orang lagu ni kena ambil kira. Nabi kata, aku ni memberikan harta kepada seseorang dalam keadaan orang lain tu lebih aku suka. Maknanya kalau tengok di sudut akhlak, takwa,
Orang lain tu lebih berhak dapat. Tapi aku tak bagi. Tapi aku bagi juga kepada kawan ni. Ni sebab bimbang. Kalau tak ui pada dia, dia akan diumbang ke dalam neraka. Dengan muka dia. Sebab apa? Takut dia murtad. Dia lari pada agama. Dia wak culah, wak liar. Jadi kadang-kadang orang ni kena jinakkan dengan pemberian. Mana cara nak baik dengan dia ni, nak suruh dia mari sejik kau gapo kau. Kita buat lah. Jamuai kau gapo kau. Ataupun macam setengah masjid tu dia buat hadiah. Budak-budak mari semaya ni dia rekod. Mari semaya subuh. Tanda satu hari bulan. Dah. Lepas mari subuh tu Allah kau AJK. Dah tanda. Berapa hari cukup sebulan. Dah. Boleh lah hadiah tu. Maknanya lagu tu lah. Setengah-setengah orang tu boleh kita buat lagu tu. Tapi orang tua tak boleh lah. Atas dia lah tu. Kalau orang setengah hak culah tu, kita boleh buat. Kita boleh buat cara ni lah. Maknanya menjinakkan dia tu dengan harta, dengan habuan. Sebab kalau tepeng tak bui, lagi. Cari orang lain pula. Sebab itulah. Walaupun ni dalam bab zakat, dia ada dalam konteks pemerintahan ni. Hubungan di antara pemerintah dengan rakyat. Mana rakyat pemerintah ni kena jaga, kena tahu. Jenis-jenis rakyat ni ada hak berpaling tak ada. Ada hak tak ikhlas dalam ikut dia. Dah. Jadi orang ni memanglah mula-mula tak apa ikhlas mana. Dah. Tapi muka lama-lama dah. Malu juga, lama-lama tu dia sedar juga. Sebab itulah kalau kita tengok guru kita baru mari sejik, jangan buat kejut lah. Mana dia mengada malam ni? Tak. Jadi malulah dia. Dah. Buat rilek, buat biasa. Senyum gitu dah. Supaya dia tidak rasa, semetak kau di ahli masjid dah. Awal kita mari sekali, dia serah pelik. Macam masjid ni hak dia. Mana kita buat biasa. Maksudnya orang itu ada macam-macam. Jadi Nabi SAW di sini memberikan kepada orang tu orang ni atas prinsip. Dia tak bagi pun atas prinsip juga. Dia beri itu bukan bukti tanda mulia. Tidak beri itu bukan makna hina. Tak. Dia ada keadaan dia. Kalau kita tengok dalam sirah sekalipun, dia ada ni tanya pembahagia pemberian sebagai mengenai jasa. Ada pembahagian ni nak jaga hati. Ya ada kadek-kadek tu. Kita kata anugerah tokoh mak hijrah kau adalah habu dia tu. Tu suku dah. Ni bantu rakyat prima kau gapo kau. Ni suku pula. Bahagia-bahagia tu bahagia nak jaga ni. Kalau tidak cabut. Cabut undi, cabut sokongnya. Tu pesing dia. Dan ini pun sebenarnya termasuk dalam bab ta'liful qulub, menjinakkan hati. Dan hal ini dia ada satu bahagia dalam zakat lah. Mu'allaf kulubuhum. Dia termasuk juga. Mu'allaf kulubuhum ni. Mana orang tahu apa kejap lagi email dia. Perlu diberi bantuan. Dan boleh kaya kemah tu makin masa. Maka adalah bantuan ataupun bahagia asnaf. Mu'allaf kulubuhum. Hal ini insyaAllah dalam bab akan datang. Kita akan bincang. Setakat tu saja. Aku li qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.